Selamat pagi rekan tutor Pedia Plus. Kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai tips bagaimana caranya supaya kita bisa mengetik tanpa harus menuliskan melalui keyboard, tapi melalui suara. Di sini akan saya contohkan. Pertama, ketika kita ingin membuat artikel atau sebuah tulisan, kendala terbesar kita adalah kadang malas untuk melakukan pengetikan karena kita tidak cakap dalam hal mengetik. Tetapi gini, ada cara yang lebih sederhana, yaitu dengan aplikasi atau web base. Pertama, web ini kita bisa lihat dibuka di sini. Nama webnya adalah dictation.io. Ini akan saya contohkan. Misalkan saya ingin mengetik, kita pilihkan bahasa, buka dulu webnya dictation.io, kemudian pilih bahasa Indonesia, kemudian klik start dictation. Oke, ini adalah contoh bagaimana saya mengetik tanpa menggunakan keyboard, tetapi langsung menggunakan suara saya dan menggunakan sebuah mic sederhana. Nah, ini kalau kita lihat, nah, bahkan ketika saya ini ya melakukan rekaman ini, dia otomatis akan membaca tulisan dan akurasinya bisa dilihat ya. Ini bisa dibilang mungkin 90% bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan nah ini muncul persen. Nah, setelah selesai mengetik, kita bisa kemudian langsung save. Save ini bisa dalam bentuk teks ya, otomatis. Nah, kita buka. Nah, nanti kita tinggal mengedit formatnya saja di Microsoft Word. Baik, tips sederhana ini mungkin akan bermanfaat dan memudahkan Anda ketika malas mengetik, tinggal dituliskan saja. Tinggal diucapkan saja, maka dia akan muncul dalam bentuk tulisan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.